Kucing makan daging mentah atau raw food dapat dijadikan alternatif makanan kitten biar gemuk, dan ini masih menjadi hal yang tabu untuk dilakukan oleh cat owner di Indonesia. Terlebih jika itu harus diberikan kepada kitten yang masih memiliki pencernaan yang lemah dan sensitif. Untuk kamu yang suka dengan informasi seputar dunia kucing, inilah saatnya kamu untuk klik tombol like dan subscribe pada channel ini. Karena dengan kamu klik like dan subscribe akan membuat saya lebih bersemangat untuk upload lebih banyak video tentang tips perawatan kucing di rumah. Terima kasih, happy watching! Cara memperkenalkan raw food atau makanan mentah untuk kucing memang masih menjadi tantangan tersendiri bagi para cat owner. Ada yang masih ragu ingin memberikan kucingnya makanan mentah, ada yang sudah yakin, tapi saat mencoba ternyata kucingnya sama sekali tidak suka. Ketika kamu baru pertama kali memperkenalkan menu raw food untuk kucing kamu, atau sedang mencari cara agar kucing kamu bisa suka dengan makanan mentah, ini dia tipsnya. Yang pertama, pastikan bahwa makanan mentah yang akan kamu berikan itu masih segar dan memiliki aroma khas yang kuat. Lalu yang kedua, berikan sedikit terlebih dahulu dengan potongan paling kecil. Kalau bisa sih menyerupai kibble dari dry food kucing kamu. Dan yang ketiga, berikan di waktu mereka sedang lapar-laparnya. Misalkan nih, pagi hari sebelum jadwal kalian memberi makan. Intinya, kenali jadwal makan kucing kamu. Ingat ya teman-teman, kucing yang sehat bukan yang makannya yang banyak, tapi jadwal makannya yang baik dengan porsi disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan inilah cara saya memperkenalkan raw food pada kitten saya. Apakah mereka akan suka sampai mau nagih lagi? Yuk simak videonya sampai habis. Di sini saya sengaja ya untuk tidak membersihkan wajah mereka terlebih dahulu, karena nanti bisa sekalian membersihkan belepotannya setelah mereka makan. Jadi nggak kerja dua kali gitu. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan memberikan menu raw food untuk kucing kita. Seperti yang pertama itu, kucing akan lebih kuat dan sehat. Karena dengan memberikan raw food, artinya kamu sudah memberikan makanan real food atau makanan asli tanpa bahan pengawet, dan memang sudah secara alami kucing sebagai hewan karnivora, tubuhnya akan menerima dan mengolah lebih baik dari daging asli dibanding dengan makanan pabrikan yang sudah banyak campuran macam-macamnya. Lalu manfaat yang kedua adalah untuk kamu yang muslim dan seringnya meragukan ini makanan itu ada babinya atau tidak ya. Nah sudah jelas kan kalau ini tuh jauh dari kandungan babi, karena tangan kalian sendirilah yang meracik menu makanan untuk kucing kesayangan kamu. Terus manfaat yang ketiga adalah dengan raw food akan memperindah penampilan dari kucing kamu, seperti lebih berisi padat badannya, tidak mudah kurus, bulunya bagus shiny, dan kesehatan giginya pun ikut terjaga karena nutrisi yang didapat dari raw food itu masih utuh di dalamnya. Manfaat yang selanjutnya bisa kalian dapat adalah bisa lebih hemat. Yep, dengan memberikan raw food akan mengurangi budget kalian untuk kebutuhan cat food setiap bulannya. Dan jelas itu pun dipengaruhi dengan di daerah mana kalian tinggal ya. Selain dari manfaat yang bisa kita dapat itu tadi, kalian juga perlu tahu ya bahwa memberikan raw food juga ada sisi negatifnya loh. Seperti ini, kucing akan rentan terkena cacing atau masalah pencernaan. Solusinya ya, kalian harus rutin memberikan obat cacing kepada kucing kalian minimal 2 atau 3 bulan sekali sesuai petunjuk dokter hewan atau merek obat cacing yang kalian gunakan ya. Juga benar-benar memperhatikan kebersihan dan kesegaran dari bahan makanan yang kalian kasih. Misalkan nih, jangan dibiarkan begitu saja jika kalian memberikan daging mentah dan itu kucing kalian tidak langsung habis memakannya. Lalu, sisi negatif yang kedua, kurang efektif banget gitu. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk mempersiapkan bahan makanannya. Sangat berbeda dengan makanan dry food yang sudah jadi tinggal langsung tuang aja kalau kita sedang buru-buru gitu.
Setiap segala sesuatunya pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Tinggal pilihannya ada di tangan kita. Tentu kita sebagai cat lover yang memiliki peliharaan kesayangan ingin dong memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Itu semua karena ingin melihat peliharaan kita itu bisa berumur panjang dan sehat selalu. Juga tentunya di sini saya memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya pribadi. Karena memang alhamdulillah Allah kasih kucing saya bisa sehat sampai berusia belasan tahun itu karena usaha saya dengan memberikan perawatan terbaik untuk mereka. Ingat ya, terbaik bukan berarti yang termahal loh, walau ada istilah, ada kualitas, ada harga. Semoga informasinya dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk share video ini karena siapa tahu aja ada teman kalian yang sedang membutuhkan informasi di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.